nih. Bahagiamu adalah bahagiaku. Lah konco kaya ngono ta? Jadi ikut berbahagia. Pak SB gak mabuk hari ini. Jadi agak mabuk kok ya minum kopi. Eh, berbahagia Bu Ali. Ini apa nang Pak Isu jane iki? Nunggu Pak Isu. Cemasane Pak Isu jane. Saya tunggu hadiahnya. Saya tunggu hadiahnya, tambah sukses, tambah apa ya? Sergap. Aku ya ngomong ngono wae tak ewangi wis lah. Wis ngomong Pak SP lho terakhir. Oh iya. Pantunnya baru lupa aja ya. Baru lupa pantun. Bunga mawar, bunga melati. Terus? Hah? Gak bisa. Pantunnya baru lupa hari ini. Belum tersusun. Oke, selamat saja. Sukses selalu, tambah panjang umur dan berbahagia. Sebentar lagi yang jadi yang putri. Wah, siap. Terima kasih. Teman-teman yang baik, teman-teman yang rukun, teman-teman yang sering support, ini yang membuat saya sehat sampai umur 55 tahun. Bukan karena apa, sekian waktu kebahagiaan saya ada di kampus ini bersama teman-teman.
entah itu karyawan, entah itu dari mulai Pak Bun, Pak Man dan lain-lain. Wah, Pak Man, hebat Pak Man. Teman-teman sejauh Pak Man hidup. Pak Man. Teman-teman koncoku. Yang di TU, yang semuanya pokoknya itu susah mau diucapin. Itu hal yang membahagiakan, menyenangkan, menenteramkan. Mungkin saya yang kurang peka terhadap hal yang tidak baik di saya. Jadi saya happy-happy aja, Mbak Maya. Happy-happy aja, yang penting punya teman-teman yang baik. Ternyata hidup sehat itu diantaranya adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah teman-teman. Teman-teman, sahabat semuanya. Mungkin terima kasih hari ini untuk teman-teman yang sudah mendoakan. Saya ingin manis benar sebetulnya. Bentar ya. Udah mudah, kadang tadi saya berpikir gini, kayak itu ulang tahun putra aku, oh ya kok kayak gini. Udah ya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin. Mungkin itu aja Mbak Maya, kita harus tentukan kalimat. Saking sangeh, saking nyaruni, saking sedih, saking boleh pokoknya Mbak Maya. Ini di samping saya terutama ini Bunur nih. Bunur yang baik hati ini. Pak Fatur Rejita orang mbok sebut iki piye? Nek siji-siji waduh. Saya punya ciri khas sendiri. Pak Fatur, sik tak delok sik. Aku dikasih waktu tau omongan. Pak Fatur Rejita itu orangnya baik. Selalu senyum. Kalau mau marah tapi agak-agak kelihatan dikit tadi. Terus tak guyone gak sido marah. Sebelahnya Mas Chandra, pura-pura nunduk tapi gayaku cool. Tapi melirik-lirik tok mahasiswa Mbak Aya. Ora wani. Nah, sebelahnya Pak Imron ini awet muda ini. Anaknya sudah kuliah di kampus semuanya. Cool, enggak banyak ngomong, tapi banyak ngelirik. Banyak batin itu, makanya sampai kemudian ini. Banyak ngelirik malah. Terus depannya Mas Vicky. Nah ini, sedang membidik seseorang. Tapi enggak tahu ini, sama Chandra itu masih single. Saya bidik Chandra. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ini Vicky ini masih muda, mudah-mudahan tambah dewasa ya. Terus sebelahnya Mas Riyadi, wah ini rocker nih. Ini juga awet muda, anaknya udah besar-besar masih segitu aja dari dulu, nggak tua-tua. Mas Riyadi ini lincah, humor berani humor tapi di belakang. Terus sebelahnya pokoknya enggak ada yang enggak baik. Ini benar dari hati Mbak Kayu. Sebelahnya kapol deh. Nah, ini gagah ya. Wah. Ini mahasiswa saya dari semester 1 itu namanya. Sekarang dia sudah semakin wah gitu. Semakin wah, sudah mendekati ke Kiai Haji bentar lagi. Ya pokoknya semakin mantap Pak Nuri sekarang. Bisa ngomong sana sini para kita-kita dosen yang udah tua. Ya pokoknya ini loro Pak Muklis. Ya. Jarum. Ya loro. Loro lah itu dia. Loro peteng-peteng. Ternyata mati mati ya. Masih muda energik. Soal ireng. Ora iso mbedake. Tapi tambah suwe tambah mantep. Irenge tambah ireng mantep. Kampus ini kalau enggak ada yang muda-muda gini ya sudah tua semua. Harus ada yang semangat untuk mengelola kampus. Mas Mukhlis CS. Belai siapa itu? Pak Mat. Aduh. Pak Mat, mudah-mudahan juga panjang umur sehat nih Pak Mat. Sudah semakin tambah umur juga Pak Mat ini yang membuat minum. Dari membuat minum, saiki ngurus macam-macam Pak Mat ya. Mudah-mudahan segera ada temennya. Pak Mat ini juga anu, nek
gak bener gitu ya wanitnya Neni ya Pak Man. Wow, apalagi sama Pak Yusfi. Sekarang partnernya Pak Yusfi. Besok tidak rektor ya mau gue. Wanitnya gak juga. Karena sering kalau kata jujur. Itu tidak kenalan Neni gue. Orang ini, Mas Adit ini baru, jadi saya belum begitu paham karakternya. Tapi tak lihat, pinter menyesuaikan. Menang-menang sih ya Mas ya, ngamati dulu, oh yang ini, baru nanti beraction. Kayaknya kul-kul, ya gimana gitu, kul-kul mengamati sih. Ini Pak. Pak Agus Patu. Kliwatan dulu Pak. Oh, Pak Dokter Tablet ini. Loh, enggak ketok. Jelek Pak. Itu Pak kecil tapi wah, Pak Dokter. Nah, dia. Itu Pak Dokter mobil tadi. Oh, direktur AMC. Ya. Diam-diam semuanya di sini berpotensi untuk melawan Mbak Maya. Ya, ini sering tak godain nih Pak. Katanya mau mak, saya mau bikin pantun buat jenengan. Mau bikin pantun? Ya, coba. Sebentar Pak, sebentar. Direktur AFC, Ali Kusnapan Klub. Ke alun-alun beliaki, ditambah daun dan pitik. Selamat ulang tahun buat Bu Ale. Semoga tambah tonton dan cantik. Pak Samsuri lagi mempersiapkan. Pak Samsuri, jangan mau kalah Pak Samsuri. Raja Pantun di remeke, apa kalah aku. Lagi mikir. Masa kalah karo menteri. Fadil bingung sampai nyanak ya. Apa ini? Ya, terima kasih Pak Ibradin. Pak Ibradin, ini baru-baru bergabung. Baru-baru lama-lama baru. Mudah-mudahan kerasan. Segera bisa menyesuaikan. Idolanya mahasiswa itu. Kenapa, Bu? Kalau ada mahasiswa lagi micro teaching praktek aja. Terus pakai baju yang modis gitu. Ini apa? Ini mahasiswanya Pak Miftahdin, Bu. Gitu. Ya, pokoknya punya gaya sendiri-sendiri. Santai tapi cemerlang. Tes. Terus ini Pak Jumali. Pak Jumali ini anu ciri khasnya gitu. Dulu saya masih muda sering digigitin saya bisa bales. Begitu saya tua lidah saya sudah enggak bisa kebantet. Oh, enggak bisa lagi. Pak Jumali ini ya mudah-mudahan juga tinggal sebentar ya Pak ya, tinggal setahun sudah mau. Mau pensiun. Mudah-mudahan mengukir sejarah yang terakhir ini semakin lebih baik. Amin. Juga mau mantu sama oh, saya. Oh nggih. Pak Imam sudah mantu. Bareng. Terus ini Pak Sabar. Wah. Siapa Kak Neto? Pak Kurniawan. Pak Kaji. Pak Kaji ini Panda. Pak Kaji Kurniawan. Satu-satunya yang dipanggil Pak Kaji terus adalah Pak Kurniawan. Pak Kurniawan ini berhijrah dari mulai ahli hisab sampai enggak sama sekali dan sekarang malah bisa ngobrak-ngobrak yang sedang ngisep-ngisep. Sekarang malah menghisap. Ya, ini Pak Kurniawan. Ini mau nyanyi. Mau. Oh iya. Pantun. Gas barang. Ini faktornya sampai jebol apa sampai? Sampai sak tekane. Sak tekane nggone. Buah mangga, buah rambut. Dimakan bersama-sama dengan lihun. Apa we? Gak enak. Jempolku kebutan. Melihat ternyata dirimu ulang tahun.
Iki pasal piro ya? Sakitnya parah digigit lebah. Obatnya luka dikasih madu. Tak ada kata yang lebih indah selain peluk cium di hari ulang tahun. Rumpun rambutan dari kota Tuban, atap keramat dibuang ke Madiun. Biarpun rambut mulai beruban, tetap ucap selamat ulang tahun. Ternyata pinter berpantun juga. Terima kasih bro, Pak bro, Kurniawan. Semua panggil Pak Kurniawan, saya tetap Mas Kurniawan. Kita turun ternyata mau. Oh iya, nyampe pantun. Terima kasih Suski. Ya, ini Pak Kurniawan ini mau digojol kayak apapun tetap tegel, tetap harmonis dengan teman-teman. Nah ini Pak Sabar sekarang. Sesuai dengan namanya, Pak Sabar itu sabar. Walah, ini ada bojone. Apa ini? Soalnya ada istrinya. Pak Sabar ini kalau marah itu nggak kelihatan marahnya, karena masih tercover oleh Sabar. Mahasiswanya bermacam-macam tentang nilai dan lain-lain, tapi Pak Sabar tetap dengan senyum. Jadi marahnya itu dibalut dengan senyum, makanya nggak kelihatan kalau marah. Terus cekatan orangnya, cepet. Tanggung jawab kecil tapi cepet gitu. Tanggung jawabnya juga nggak ada yang deliver. Kalau saya memang aku jadi deliver, nggak tanggung jawab. Ini Pak Sabar ini begini dikasih tanggung jawab, wah cepet. Ini bener loh realitas kok ini. Ya mudah-mudahan di tempat yang baru ini Pak Sabar juga semakin bisa nyaman-nyaman aja bersama anak buahnya, semakin sabar. Kan sudah paham juga masing-masing anak. Ya ini ya yang di karyawan termasuk jantungnya kampus. Kalau nggak ada para karyawan yang baik dan rajin, wah kita apalagi sudah semakin sepuh gitu. Curhat-curhat. Selanjutnya Pak Yamani, Pak Dr. Yamani. Oh. Ini mahasiswa saya dari semester 1. Saya ini dosen ya lupa. Tahun 96 Mbak Maya. Ya. Paling sepuh dulu di kelas. Pak Yamani ini usianya sudah berapa tadi Pak? 65. Tapi masih sehat, masih bisa membagi ilmu, masih bisa bercanda. Itu pokoknya masih dua humoris tuh sih Pak Yamani, umur sih sehat. Nah ini Pak Yamani masih kuat ngangkat jaran. Benteng yang kuat, masih berpartisipasi penuh di kampus ya. Nanti rambut putih tidak beruban. Sebetulnya itu cuma semiran. Pak Rasidi tetap tampan meskipun umurnya sudah panjang. Ini sepantan Pak tadi. Pak Rasidi ini tua tapi tetap kelihatan gagah. Ya Pak. Ya. Terus masih enggak merasa wah aku mengambil jarak sama yang muda-muda, enggak. Tetap mau guyon sama siapapun. Saya belum pernah lihat Pak Rosidi marah pokoknya. Semua Pak Rosidi sebentar lagi juga sudah pensiun. Pensiunnya sudah lama juga. Sudah. Tapi kalau di kita belum. Dianggap masih muda Pak Rosidi, Pak Yaman ini. Dianggap tuh kayak enggak rasa tua itu, Pak. Rasanya masih muda itu nyenge. Ya mudah-mudahan juga sehat ini Pak Rosidi juga. Sangat apa, sayang sama kampus. Mas Edi, aku tetap mas pokoknya sih dulu mahasiswa. Mas Edi ini sekarang di biro skripsi. Memang harus untuk dimarahi. cocok gitu, berani marahin mahasiswa yang tidak disiplin. Jadi mungkin kesannya mahasiswa ya disiplin, sekarang mungkin lebih disiplin, mudah-mudahan nanti lebih baik. Mas Edi juga sekarang semakin dewasa. Dulu kan kita sih ciri sama Mas.
Semakin dewasa semuanya semakin matang. Semakin mudah-mudahan bisa menyesuaikan semuanya. Ini Pak Arif. Ojo engko lorone to. Wis dikekan ngono kuwi wae. Kok ndak lara meneh. Oh, patung. Semuanya sik akeh men. Mosok kalah karo Raja Pak. Raja karo Raja Minyak. Ini Pak Is. Aku ke Bandung mau beli ake. Tapi aku bingung ake mau bilang apa sama Bu Ali. Sudah. Ya. Ake wis itu Pak Mitardi mau. Ya, spontanitas yang sangat mengesankan. Terima kasih. Ini semakin singkat aja Pak Arif. Kalau kita lihat Pak Arif, lihat sosok almarhum Bapak Badri yang sangat sayang dan loyalitasnya aduhai pokoknya sama kampus. Mudah-mudahan Pak Arif juga bisa mengikuti jejaknya. Nah, mudah-mudahan juga bisa. Udah sampai ya? Sudah Mbak. Aduh masih banyak. Nanti lagi. Barorong. Ah, yang putri-putri ini, alhamdulillah. Cantik-cantik, masih muda Mbak Duayani. Duayani. Ya, mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan yang tua-tua, bisa ngeladeni, ya pakai makan, gorengan gak boleh, ganti godokan gak boleh, ganti ya, insya Allah ini tetap jadi anak-anak yang manis, dan memang iya gitu. Oh, manis banget. Manis banget. Oh, terutama Mas Edi yang bilang. Terus Pak Isu, wah kalau Pak Isu, aduh, kalau gak ada Pak Isu di kampus ini, Masya Allah, sepi. Turun kafe Mbak. Oh yus, selamat. Sampai sini dulu Mbak, nanti lagi ya. Terima kasih waktunya, terima kasih teman-teman semuanya. Mbak, monggo.